diamankan pelaku penyalahgunaan narkotika. Jadi awalnya informasi dari masyarakat, biasa di depan TKP itu dilaksanakan atau kegiatan-kegiatan transaksi narkotika, sehingga teman-teman dari reskrim melakukan kegiatan hunting maupun mendatangi lokasi yang dijadikan sebagai tempat apa transaksi narkotika, info daripada masyarakat, sehingga pas di sana ketika transaksi, ketika mereka ini dia menggunakan atau membawa barang bukti ini, sabu 3 poket ini langsung diamankan oleh petugas kita. Sabunnya ditaruh di mana? Jadi BB-nya ditaruh di dalam helm, sehingga untuk mengelabui petugas bahwa ternyata saat digeledah ada di dalam helm ini. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.